Hai teman-teman, hari ini ngelakuin battle foundation lagi antara Revlon Colorstay sama Flormar Matte Velvet sesuai sama judulnya. Biar nggak kelamaan intronya, dan kalau kalian emang udah penasaran gimana review kedua foundation ini, you're in the right place and just keep on watching. So, di sebelah kanan Ninin atau di sebelah kiri kalian, Ninin pakai Revlon Colorstay yang untuk oily skin, dan di muka sebelah kiri Ninin atau di sebelah kanan kalian, Ninin pakai Flormar yang matte velvet. Kalau di kulit sih berasa lebih thick yang sebelah kiri atau yang si Flormar ini. Tapi Ninin ini agak surprise juga karena sebelumnya nggak ada yang lebih full coverage daripada Revlon. Tapi ini si Flormar dia lebih nutupin bekas-bekas jerawat gitu di kulit. Yang si Flormar ini memang lebih gelap daripada kulit Ninin yang aslinya, karena waktu itu pas beli emang pas kulitnya lagi kurang cerah gitu, dan memang si Flormar ini agak sedikit oxidized. Dia kayak satu tingkat lebih gelap gitu oxidized-nya. And kalau untuk matte-nya, ini kita talk about oily skin ya. Karena Ninin kulitnya berminyak banget, Ninin ngerasa yang si Flormar Matte Velvet itu dia lebih kayak mengkilat di bagian tengah sini, di bagian bawah mata sama di tengah-tengah muka sini. Terus kalau untuk yang Revlon, dia memang lebih ngeset, lebih matte, cepet matte gitu. That's why kenapa kalau pakai Revlon Colorstay harus cepet-cepet diratain gitu biar nggak susah di blendnya atau diratainnya. So far so good, dua-duanya suka. Cuma itu dia yang Flormar dia lebih sedikit mengkilat kalau sebelum diset. Kalau Revlon dia langsung ngeset tanpa diset pakai powder. By the way, sorry banget kalau ada suara anak kecil terus suara air gitu cipuk-cipuk karena di depan rumah Dini lagi banjir. Sekarang hari Selasa 21 Februari, ya ini lagi banjir banget di rumah Dindin. Di mana-mana banjir, nggak bisa kemana-mana. Okay, back to the video. Sekarang itu jam 13.06, which is jam 1 siang. Ntar ini bakal update lagi setelah 1 jam atau 2 jam setelah ini. Sekarang ini mau ngerjain makeup, terus ntar abis selesai makeup ini mau update lagi ke kalian, oke? Okay? So ini udah selesai ngerjain makeupnya. Ini kayak makeup look biasa, kayak misalnya mau pergi atau mau ada event, bla bla bla. Dan sekarang jam 1.30 atau 13.39 ya, sekitar jam setengah dua lah, lumayan lama juga ya ngerjain makeupnya. Ya tadinya mau nge-live sih terus nggak jadi, and akhirnya terus ngeliat orang nge-live dulu bla bla bla, akhirnya baru selesai sekarang. And nanti ini bakal update lagi setelah 1 jam atau 2 jam ke depan. Sekarang sudah jam 15.40, berarti sudah jam setengah 4 lewat, berarti udah 2 jam ya. Udah 2 jam ini foundationnya menempel kan. Gak bisa ngelihat bedanya karena sama-sama bagus. Emang udah mulai mengkilat sih, iyalah 2 jam gitu kan. Karena muka Dini tuh super oily and ini masih ada bekas luka herpesnya. And FYI, herpes Dini kali ini dan yang kemarin-kemarin itu ternyata karena alergi sama obat flu yang mengandung paracetamol gitu. Jadi bukan bukan karena kosmetik, bukan karena memang terlalu kecapean dan lain sebagainya, tapi karena alergi obat. Itu Dinin bikin video tuh di sini biasanya ada beauty case, ada backpack Dinin yang bisa untuk ngerias, sama backgroundnya pakai sequins kayak gini doang, simple. Masih bagus makeupnya, still good, berminyak tapi nggak terlalu blotchy, like it. Kayak susah banget nggak sih bandinginnya tuh, ini masih bagus, ini juga masih bagus. Galau kayaknya Flormar sama Revlon sama bagusnya deh.
So it is now jam 7 malam, which is udah 5 jam, 5 setengah jam, hampir 6 jam gitu. Ini makeupnya udah di sini. Dan tadi Din sempet 2 kali wudhu, tapi wudhunya yang cipuk-cipuk gitu doang dan nggak di tap, maksudnya bekas air wudhunya tuh nggak di tap pakai tisu. Jadi minyaknya masih tetap di muka karena air kan nggak bisa ngebersihin minyak kan kalau nggak diusap pakai tisu atau pakai kain. Kita lihat dari dekat. Oke, pertama ini mau ngeliat dari si floor marnya ini di bagian dahi ya. Ini floor mark, ini Revlon Color Stay. Kalau dilihat yang di bagian floor mark sini di atas alis dia udah mengkilap, tapi yang di atas Revlon ini nggak terlalu mengkilat. And then di bagian pipi ya, ini floor mark, ini Revlon, dua-duanya nggak pakai primer. Yang di floor mark dia terlihat lebih mengkilat juga daripada yang Revlon. Well, dua-duanya sama-sama mengkilat sih, cuma kalau dilihat tuh ini tuh lebih shiny di pipi daripada yang Revlon. Hidung pasti itu udah pasti banget mengkilat, cuma yang di sisi sebelah sama aja sih nggak mengkilat ya. Mengkilat hidung, mengkilat banget. Terus dagu, dagu juga sama-sama mengkilat. Tapi ya kelihatan sih yang formal lebih mengkilat gitu. Dan satu yang paling bikin notice itu di bagian belahan hidung atau di sela-sela hidung. Nih, kalau kalian mau lihat ya, ini yang formal, dia kayak crack gitu bagian hidungnya. Kalau yang Revlon Color Stay, Revlon Color Stay juga crack. Sama dia crack. Tapi kayak nggak separah yang di formal ini ya. Crack enggak sih? Sama-sama aja. Ya kelihatan mirip-mirip gitulah. Untuk teman-teman yang bertanya-tanya apakah floor mark oxidize banget, kenyataannya udah di aplikasi ini yang tadi memang Revlon lebih terang, yang floor mark lebih gelap. Cuma dia kayak adjust gitu loh, dia kayak menyesuaikan warna kulitnya dan nggak terlalu oxidize yang parah-parah banget. Mungkin satu tingkat lebih gelap, cuma dia nggak ngerasa oxidize sih. Kalian ngeliat nggak sih ini nggak kayak sorry, kayak ini tuh nggak terlalu oxidize gitu antara kanan kiri nggak terlalu beda jauh. Jadi menurut ini floor mark yang matte velvet ini nggak terlalu oxidize banget, tapi yang matte touch mungkin iya dia oxidize-nya lumayan banget banget. Tapi kalau yang matte velvet ini I think it's fine, nggak terlalu oxidize. But sad to say, agak sedikit sedih juga. Floor mark memang lebih oily-nya cepat daripada si Revlon Color Stay, dan Revlon Color Stay masih juara so far setelah 5 jam ini. Sekarang ini bakal blot mukanya dan nanti kita bakal cek lagi setelah beberapa jam. Ini floor mark setelah di blotting dia sedikit ngangkat foundationnya, tapi nggak terlalu ngangkat banget banget. Ini Revlon juga ngangkat tapi sedikit banget, nggak sebanyak si bekas si floor mark tadi. Jadi si floor mark ini di blot masih agak sedikit ngangkat, si Revlon nggak terlalu ngangkat banget. Setelah blotting, coveragenya masih oke antara floor mark sama Revlon, sama-sama masih covering. Good. Kita bakal update lagi setelah 2 atau 3 jam ke depan. Oke, ini sekarang udah jam 23.09 atau jam 11 malam, which is sudah 4 jam dari waktu blotting tadi, jam 7 malam. Dan total udah 9 jam dari pengaplikasian foundation ini, dari jam 1 ya, jam 1, jam 9 jam atau 9 jam setengah lah, hampir 10 jam pemakaian. And to be honest, memang yang Revlon Color Stay ini kayak lebih, bukan lebih matte sih, yang floor mark dia lebih cepat oily banget dibanding yang si Revlon Color Stay. Tapi yang Revlon Color Stay dia lebih kelihatan pori-pori gitu, maksudnya ini kan gak pakai primer ya kedua sisinya. Nah yang si Revlon Color Stay lebih kelihatan pori-porinya, kayak kelihatan tuh ada bolong-bolong gitu kan. Kalau yang di floor mark matte velvet masih terlalu kayak ke cover pori-pori, dan kecuali ini ya, ini acne scars abaikan aja. Tapi yang pori-pori itu yang ini, yang bolong-bolong kecil. Kalau di jidat masih sama, ini nggak terlalu, ini berminyak banget, ini juga berminyak, cuma kayaknya lebih mengkilat yang si floor mark. Dagu juga, oh nggak, dagu sama sama mengkilat. Tapi kalau di bagian daerah muka sini
sama sini itu kayaknya lebih mengkilat si Flormar daripada si Revlon Color Stay. Warna juga Flormar nggak terlalu oxidized kayak yang Dinin bayangin sebelumnya. Dia oxidized cuma kayaknya cuma satu tingkat lebih gelap aja, dia nggak worst banget. Kita blotting ya. Kita blotting yang Flormar. Ini hasil blotting dari Flormar, dia ngangkat foundation sedikit, lumayan banyak sih ngangkatnya karena dia ngeliat di sini coveragenya berkurang di deket hidung udah kelihatan kemerahan, sama di dagu sini juga udah sedikit keangkat foundationnya. Kita sekarang blot di Revlon Color Stay. Ini hasil blotting dari Revlon Color Stay. Kalau yang ini hasil blotting dari Flormar. Bisa kelihatan kan bedanya ya? Ini hasil blotting Flormar, ini hasil blotting Revlon Color Stay. Kelihatan banget kan bedanya? Ini dia lebih ngangkat banyak foundation daripada si Revlon Color Stay. Cuma si Flormar ini dia lebih ngecover pori-pori daripada si Revlon Color Stay kalau sebelum di blotting. Ini setelah di blotting dia ngecover lagi pori-pori yang ada di kulit. Ini kan kalau si Flormar kelihatan di pori-porinya, kalau si Revlon Color Stay kayak udah ke cover lagi, and I like it. So this is the final of this video. Menurut Dindin, kayak yang Dindin bilang tadi, mereka kayak sama-sama gitu staying power, cuma kalau untuk nahan minyak kayaknya lebih bagus si Revlon Color Stay, tapi untuk ngecover pori-pori atau minimize pores itu lebih ke Flormar Matte Velvet. But overall Dinin suka sama semuanya karena dua-duanya full coverage dan tahan lama dipakai. Nggak ada yang nggak Dinin suka, kedua foundationnya favorit Dinin banget. Dinin makanya ganti-gantian terus, kadang-kadang Flormar, kadang-kadang si Revlon Color Stay. So I think that's all from today's video. Makasih banget yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe channel Dinin, di like video ini kalau emang kalian suka sama videonya. Terus di share ke teman-teman kalian kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat. Until I see you again in my next video.